camat yang peduli jamaah haji. Mohon berdiri para camat yang hadir. Dalam sambutannya, Bupati Jember menitipkan doa kepada seluruh ASN agar pemerintah Kabupaten Jember dapat melaksanakan seluruh program-program untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Jember. Usai melakukan pemotongan tumpeng, Bupati Jember Dr. Faidah secara langsung memberikan SK cuti kepada 148 ASN yang melaksanakan ibadah haji. Jumlah terbanyak calon jamaah haji ASN Pemkab Jember tahun ini dari Dinas Pendidikan sebanyak 99 orang, kemudian Dinas Kesehatan sebanyak 29 orang. Bupati juga berpesan kepada 148 ASN untuk berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah haji. Sebab tugas yang mereka tinggalkan akan dialihkan oleh pejabat yang ada di Kabupaten Jember. Ya, biasanya setiap tahun pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Jember itu dilaksanakan serentak satu tahap. Tapi kali ini saya ingin untuk ASN ada forum khusus karena mereka cuti resmi untuk menjalankan ibadah, sebagian mereka sebagai TPHI, sebagian dari mereka sebagai TPHD, petugas dari Kabupaten Jember. Oleh karenanya saya merasa perlu memberi penghormatan kepada mereka dan berdoa khusus untuk mereka, para ASN. Kali ini jumlahnya 148 bersama keluarganya 200 orang lebih, dan kali ini diberangkatkan resmi dari Pendopo Bupati Kabupaten Jember. Sebagai satu penghargaan, biasanya ASN ini selalu jadi panitia menyelenggarakan melayani masyarakat. Kali ini karena mereka juga bagian dari jamaah haji Kabupaten Jember, maka mereka juga layak mendapatkan penghormatan. Sekaligus menitipkan agar seluruh ASN mendoakan pemerintah Kabupaten Jember dapat melaksanakan program-programnya demi kemakmuran masyarakat. Nantinya bagian yang ditinggalkan seperti apa? Tadi sudah saya pesankan bahwa lupakan dulu urusan tugas-tugas karena mereka sudah mendapatkan cuti resmi untuk ibadah haji dan tugas-tugasnya telah dialihkan kepada pejabat yang ada di Jember. Oleh karenanya mereka saya harap bisa berkonsentrasi sepenuhnya untuk menjalankan ibadah haji. Teriring doa agar semua selamat berangkat sampai pulang dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.